tidur. Dia bawa kereta dia sampai rumah, depan rumah dia. Lepas tu bila dah sampai tu, dia matikan kereta. Dia diam-diam, dia ulurkan tangan ke belakang. Belakang dia ragu saya. Dia sentuh-sentuh sama yang dada. Lepas tu dia masuk dalam baju saya, pegang saya punya. Saya sedar tapi tak tahu nak buat apa. Ni macam first time kena budak-budak. First time kena benda macam tu. Kita tak tahu benda tu betul ke tak betul ke. Salah ke tak salah, kita tahu. Jadi kita diam je, pura-pura tidur. Lepas tu benda tu jadi berulang kali tau. Pada balik malam. Balik malam mak saya dah tidur, dia aku buat benda tu. Sama juga. Dia naik lori trailer. Trailer dia ada belakang tu macam ada katil tau. Ada katil. Masa tu pergi tempat jauh. Masa tu lori dekat RR. Lori dia rosak tak nak gerak. Mak saya ada, dengan abang saya ada. Ayah tiga saya tu, dia merangkak masuk ke dalam nasi tu. Jadi dia pegang. Lepas dia mula dia peluk je saya. Lelas apa ni, dia buka baju saya. Saya sedar. Tapi tak tahu nak buat apa. Takkanlah saya nak jerit ke apa, saya tak tahu benda salah tak. Masa saya kecil lagi, lepas tu saya cakap lah ke mak saya dia buat something, tapi mak saya tak nak terima. Lepas kejadian tu, mak saya kerja, jadi abang saya dengan saya masih cuci sekolah kot. Dia ambil saya dengan abang saya dari tempat kerja mak saya, tinggal dengan sebilik dengan dia. Bila tinggal sebilik dengan dia, lepas tu dia tengah baring dekat tilam dia, panggil saya. Sini lah, tidur sekali. Tak nak buat apa-apa, nak panggil abang saya pun. Abang saya pun nak buat apa, dia kecil lagi. Yang tu saya beritahu mak saya. Tapi mak saya dia macam